Salma Vina kali ini dibuat menangis oleh kekasihnya. Namun dia menangis bukan karena sedih, namun karena bahagia mendapatkan sesuatu dari kekasihnya yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Dikasih mawar pacarnya, Salma Vina Sunan akhirnya setelah 22 tahun ngerasain Valentine. Salma Vina Sunan curhat haru saat pertama kali diberi kado manis saat Valentine oleh kekasihnya, Grevens Lumindong. Dia mengaku baru pertama kali merayakan Valentine seumur hidupnya memakai outfit seksi bernuansa maron dan hitam. Salma merayakan Valentine bersama kekasih tercinta, Grevens Lumindong. Dia menangis haru saat diberi kejutan buket bunga mawar merah. Dia berkata, akhirnya setelah 22 tahun ngerasain juga Valentine, curhatnya. Dia memang tak pernah merayakan Valentine karena selalu menganggap 14 Februari menjadi hari biasa. Itu karena dia tak punya pasangan untuk merayakan momen romantisme Valentine. Padahal dulu tiap tanggal 14 Februari selalu menganggap tanggal tersebut gak ada, saking gak pernah punya pasangan saat Valentine, ungkapnya senang. Dia juga mengatakan bahwa nantinya orang lain akan merasakan hal yang sama dengannya, apalagi buat para jomblo yang akhirnya punya pasangan. Percayalah guys, masa ini akan datang untuk kalian yang mungkin masih sendiri. Datangnya juga enggak dicari sama sekali, tuturnya. Gandeng pacar Kristen, Salma Vina makin bahagia. Salma Vina Sunan semakin sering pamer kemesraan dengan pacarnya, Grevens Lumindong, yang beragama Kristen dan juga adalah seorang anak Tuhan dan seorang hamba Tuhan. Gaya cantiknya yang khas selalu menuai pujian, kali ini bersama sang pacar. Salma Vina tampil monokrom. Dia memadukan outfit monokrom. Auranya makin cantik, apalagi didampingi kekasihnya. Mereka juga tampil kompak dan kece dengan busana warna senada, tulisnya. Wah, perasaan apa nih yang dialami Salma Vina? Terlepas dari itu, dari foto ini hubungan mereka pun makin kompak. Untuk diketahui, sejak menjalin hubungan asmara dengan Salma Vina Sunan, nama Grevens Lumindong mendadak menjadi sorotan publik. Ia bahkan digadang-gadang membawa Salma Vina menjadi sosok yang lebih religius dari sebelumnya. Grey memang bukan berasal dari keluarga biasa. Pria yang lahir pada 4 Oktober 2021 tersebut merupakan putra bungsu dari Pastor Gilbert Lumindong dan Renda Lumindong. Dia adalah pria yang lahir sebagai seorang anak Tuhan. Kita doakan mereka sehingga mereka menjadi pasangan yang sepadan, yang cinta Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup. Seluruh hidup mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.